Jalan Tanjung Pinang, Surabaya ramai dikunjungi sejumlah kerabat dan keluarga Fadli Satiranto, co-pilot pesawat NAM Air yang berada dalam rombongan ekstra kru yang menumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182 tujuan Jakarta Pontianak. Sumarzin Marzuki, ayah Fadli Satriawan, terlihat pasrah saat menerima kabar tersebut. Ia membenarkan jika anaknya berada dalam pesawat sebagai penumpang. Sabtu pagi, satu jam sebelum berangkat, Fadli sempat menelpon kepada mimik ibunya jika akan terbang dari Jakarta ke Pontianak. Fadli tak bisa dihubungi lagi pasca kabar pesawat naas tersebut muncul di media. Fadli terakhir jam 7, jam 8 kemarin. Pagi. Dia selalu biasanya kalau mau terbang ke mana-mana, dia selalu kontak mamanya. Dia mau terbang ke sana, ditanya sama mamanya, terbang membawa pesawat atau bukan? Ternyata dia tidak membawa pesawat. Dia itu kan pusatnya 6. Yang jatuh ini kan Sriwijaya. Walaupun Sriwijaya dan 6 itu satu grup ya. Satu grup punya, apa namanya, tapi dia ekstra kru. Selain di Jalan Tanjung Pinang, warga di rumah masa kecil Fadli Satrianto di Jalan Penanjung Surabaya juga turut berduka atas berita tersebut. Pasalnya, Fadli masih sering berkunjung. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azhari, TV One mengabarkan.